Pembahasan dalil-dalil akan eksistensi daripada jin itu sendiri, ya. Yang mana pada kesempatan yang lalu kita sebutkan pandangan beberapa, ya, golongan di antara mereka ada yang mengatakan jin itu ya malaikat itu, ada yang mengatakan jin itu adalah sifat-sifat buruk yang ada dalam diri manusia, ya. Maka yang benar, jin itu merupakan makhluk di antara makhluk Allah Ta'ala yang memiliki alam yang lain dari alamnya malaikat dan juga dari alamnya manusia. Maksudnya memiliki alam yang lain, bukan alamnya malaikat dan juga bukan alamnya manusia. Kemudian kita kemarin sudah sebutkan dalil-dalil tentang eksistensi daripada jin itu sendiri. Yang pertama yakni riwayat yang mutawatir, ya, yang disebutkan oleh Syekh Hasan Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan tidak ada seorang pun dari golongan kaum muslimin yang mengingkarinya akan adanya makhluk Allah Ta'ala namanya jin. Dan juga perkara ini mutawatir, ya, disampaikan ataupun diriwayatkan dari para nabi kemudian disampaikan kepada umatnya, ya, dengan cara yang mutawatir. Maka jadilah ini sebagai, ya, ma'lum bid-darurah, ilmu yang sudah diketahui oleh manusia secara lumrah bahwasanya ada makhluk namanya jin. Kemudian yang kedua, An-nususu al-Qur'aniyatu wal-hadithiyah, halaman 14. Dalil yang menunjukkan akan adanya jin yang kedua yakni nas-nas yang ada dalam Quran dan juga dalam hadis. Beliau mengatakan kaqauli ta'ala, berkata Syaikh Sulaiman al-Askar, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Jin itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman, Kul ukhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Katakan wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasannya telah mendengar sekelompok daripada jin, telah mendengar Al-Quran sekelompok daripada jin. Dan juga di ayat yang lainnya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Dan bahwasanya ada beberapa laki-laki dari kalangan manusia, mereka memohon perlindungan, ya, kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rohaqo, maka jin-jin itu pun semakin menambah dosa-dosa mereka. Ini terdapat dalam Quran. Wahia nususun kathiratun sayati dzikruha libiha fi sanaya hadir risalah insyaallah taala. Dan masih banyak ayat-ayat yang ada dalam Quran, ya, yang berkenaan tentang masalah ini yang akan dibahas nanti insyaallah taala. Kemudian yang ketiga, ya, dalil-dalil akan adanya jin yakni dengan al-musyahada war-ru'yah, dengan menyaksikan dan melihat, ya. Tentunya menyaksikan dan melihat ini bukan dalam wujud aslinya, karena Allah Ta'ala sebutkan, ya, bahwasanya kita tidak sanggup untuk melihat mereka. Mereka bisa melihat kita, ya. Innahu yaraukum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, ya, jin bisa melihat kalian, dia dan kabilahnya, kelompoknya bisa melihat kalian yang mana kalian tidak bisa melihat mereka. Beliau mengatakan katsirun minan nas fi asrina wa qabla asrina syahada syai'an min dalik. Banyak sekali orang-orang yang mereka menyaksikan dan melihat jin, ya, orang-orang sebelum kita dan juga orang-orang yang ada hidup di zaman kita. Wa in kana katsirun minal ladina yusahidunahum wa yasma'unahum la ya'rifuna annahum jin. Ya, bahkan atau bisa jadi mereka melihatnya atau mendengarnya dan dia tidak tahu kalau yang dia lihat, yang dia dengar itu adalah jin.
idyasuna annahum arwah aw rijalul ghaib aw rijalul fada. Ya. Yang konon mereka mengatakan yang dilihat itu adalah arwah atau ruh. Ya, ruh orang yang meninggal contohnya, dia melihat ya orang sudah meninggal. Bisa jadi yang dilihat adalah jin karena orang sudah meninggal tidak bisa lagi kembali ke dunia. Ataupun makhluk ghaib ataupun makhluk ya luar angkasa, ya. Waqad haddatsana as-siqat fil qadimi wal hadisi an Musa an musahadatihim. Sudah banyak orang-orang yang terpercaya, ya, baik zaman dahulu ataupun sekarang, orang-orang yang dipercaya, yang terpercaya, siqat, ya, yang mereka mengatakan bahwasanya mereka telah menyaksikannya, melihatnya atau bertemu dengannya. Fa hada alimun jalilun yadda'i al-a'mas. Salah satunya yakni seorang ulama besar namanya ini Al-A'mas rahimahullah taala. Yaqulu, beliau mengatakan, tarawwaha ilaina jinni. Pernah datang kepadaku ya sekelompok jin. Fakultulah, aku berkata kepadanya, kata Al-A'mas, ma ahabbu ta'ami ilaikum, makanan apa yang paling kalian sukai? Faqala al-arus, maka jin itu mengatakan nasi. Qala fa'atainahum bihi, maka Amas mengatakan kami pun datangkan nasi. Faja'altu ara al-laqma tarfa'u wa la ara ahadan, kemudian aku dapatkan nasi itu pun terangkat dan aku tidak melihat ada seorang pun yang dia adalah nasi itu terangkat. Fakultu fikum min hadhihi al-ahwa allati fina, kun Amas pun berkata, apakah ada di antara kalian ya kelompok ataupun di bangsa kalian itu kelompok-kelompok yang mengikuti hawa nafsu, ya kelompok-kelompok sesat sebagaimana yang ada pada ya golongan kami, golongan manusia. Qala na'am, ya, maka jin itu mengatakan iya. Fakultu famar rafidah fikum, maka Amas pun mengatakan, aku bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang kelompok Rafido? Kelompok Rafido dari kalangan kalian. Qalu syarruna. Qala qalu syarruna. Mereka bangsa jin ini mengatakan mereka adalah seburuk-buruk daripada golongan kami. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ba'da ya sauqihi li hadhil kisah, setelah beliau menyebutkan kisah ini, beliau mengatakan aradtu hadzal isnad ala syaikhina al-Hafidz Abil Hujjat al-Muzi, aku pun memperlihatkan isnad dari barah kisah ini kepada guruku Al-Hafidz Abi Hajjat al-Muzi. Faqala hada isnadun sahihun ilal A'mas, bosnya isnad cerita ini sahih sampai kepada Imam A'mas, ya. Summa qala wa dzakara Al-Hafidz Ibnu Asakir fi tarjamatil Abbas Ibnu Ahmad ad-Dimaski qala, Al-Imam Hafidz Ibnu Asakir ketika beliau menyebutkan terjemah biografi, ya, biografi Al-Abbas Ibnu Ahmad ad-Dimaski, qala sami'tu ba'dal jinni wa ana fi manzili wa ana fi manzilin li bil-laili yanshidu, ya. Bahwasanya Al-Abbas bin Ahmad, ya, ulama Dimaskus ini mengatakan, aku pernah mendengar sebagian daripada jin, ya, berada di rumahku, mereka sedang mengumandangkan bait-bait syair bernasyid. Ya. Aku lu waqad haddatsani katsirun minas siqat an mukhatabatihim lil jinni wa ru'yatihim lahum. Ya. Berkata Syekh Sulaiman Al-Askar, banyak sekali ya yang mengatakan, orang-orang yang mengatakan bahwasanya dia pernah berdialog dan melihat jin, tentunya dalam wujud yang bukan aslinya. Ya. Wa sayati dzikru sayyin min dzalika inda haditsina an qudratihim ala tasakkul bi suratin mukhtalifah, dan nanti kita akan bahas ya bab tentang bagaimana kemampuan mereka bangsa jin bisa merubah wujud mereka ya dari dengan berbagai macam bentuk ya insyaallah taala. Nah, kemudian khoya Allah taala menyatakan kita berpindah pada ya asluhum alladhi khuliqu minhu, ya, asal penciptaan daripada jin. Akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal malaikata khuliqu min nurin wal jinna khuliqu min narin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita
Sesungguhnya para malaikat-malaikat itu tercipta dari cahaya, sedangkan jin tercipta dari api. Min marijin minnar. Fa farraqa bainal aslaini. Ya, ini dalil yang keempat. Dalil akan ada adanya makhluk yang namanya jin. Dan Nabi SAW ya memisah-misah. Oh, malaikat itu dari cahaya, jin tercipta dari api. Wa hadza yaruddu 'ala alladziina la yufarriquna bainal jinni wal malaika. Dan ini bantahan kepada mereka, ya, kepada orang-orang atau kelompok yang mengatakan bahwasanya jin itu ya malaikat itu. Ya, sedangkan Nabi membeda-bedakan, ya, malaikat itu tercipta dari cahaya, sedangkan jin tercipta dari api. Ya, ini diantara empat bantahan kepada kelompok yang, ya, mereka tidak mengakui eksistensi daripada makhluk jin itu sendiri. Ya, maksudnya mereka mengatakan jin itu ya malaikat, ya, dan juga ada yang mengatakan jin adalah sifat-sifat buruk yang ada dalam diri manusia. Kulihkan yang Allah Ta'ala muliakan. Ru'yatul himar wal kalbi lil jinni. Keledai dan anjing itu bisa melihat jin. Ya. Idza kunna la nara al jinna fa inna ba'dal ahya'i yarawnahum kal himari wal kalbi. Kalaulah kita manusia tidak sanggup ya untuk melihat jin, ada sebagian makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala izinkan untuk melihatnya. Ya. Seperti yakni keledai dan juga anjing. Dalilnya fa bi musnad Ahmad wa sunan Abi Dawud bi isnadin sahihin an Jabir marfu'an. Yani Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam Abu Dawud meriwayatkan ya hadis dari Jabir secara marfu'. Idza sami'tum nubahal kalbi, kalau kalian melihat lolongan anjing, ya. Wa nahi kal hamiri, dan rintian ya daripada atau suara daripada suara keledai, bilaili, ketika malam hari. Ya, jadi Nabi katakan kalau kalian mendengar anjing melolong di malam hari ataupun keledai yang ya bersuara di malam hari, fata'awwadu billah, segera kalian berta'awud memohon perlindungan kepada Allah, minas syaiton, daripada syaiton. Fa innahunna yarawna ma la tarawun, karena hewan-hewan tersebut melihat apa yang kalian tidak sanggup untuk melihat. Ya. Wa hadza laysa ghariban faqad tahaqqaqa ulama min qudrati ba'dil ahya ala ru'yati ma la narahu. Dan ini bukanlah sesuatu yang aneh karena ilmuwan ya, para ilmuwan telah membuat penelitian, ada sebagian daripada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang mampu melihat apa yang kita tidak sanggup lihat. Ya. Contohnya fannahlu yarul ash'ath yara ash'ah fawqan banafsajiyah. Contohnya ini lebah, ya. Lebah itu sanggup untuk melihat sinar ultraviolet yang manusia tidak sanggup untuk melihat. Walidzalika fa innahu yara syams halal ghammi. Maka lebah itu sanggup untuk melihat matahari walaupun dalam kondisi mendung. Ya, kita tidak sanggup untuk melihat matahari ketika mendung. Lebah bisa. Kemudian wal buma, burung hantu, ya. Tara al fa'ra fi dhulumatil lail, ya, al bahim. Burung hantu bisa melihat tikus ketika di malam hari yang gelap. Ya. Subhanallah. Ini menurut penelitian para ilmuwan, ada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang sanggup melihat apa yang kita tidak sanggup melihat. Ya. Ini sebagai penguat apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, bahwasanya anjing dan juga keledai ya bisa melihat bangsa jin. Kunikun yang Allah Ta'ala muliakan. Asyaitanu wal jannu, syaitan dan jin. Asyaitan alladhi haddatsana Allah anhu katsiran fil Quran min alamil jin. Syaitan yang banyak sekali disebutkan Allah Ta'ala dalam Quran, ya, adalah dari alamnya jin. Kana ya'budullaha fi bidayati amrihi, yang mana dia dahulu menyembah Allah Ta'ala dahulu, ya. Wasakana as-sama'a ma'al malaika, dan mereka tinggal di langit bersama para malaikat. Wadakhala al-jannah, dan mereka masuk surga. Thumma asa rabbahu indama amarahu an yasjuda li Adam. Kemudian ya, setelah itu dia pun bermaksiat kepada Tuhannya.
ketika dia diperintahkan untuk sujud kepada Adam, istikbaron wa uluwan wa hasadan, ya, dia pun sombong, dia pun hasad kepada Adam, ya. Fatarradahu Allahu min rahmati, maka Allah Ta'ala pun jauhkan dari rahmatnya, Allah Ta'ala usir dia dari surga. Ikut yang Allah Ta'ala menyatakan, ya, wa syaitan fi lughatil Arab yutlaku ala kulli atin mutamarridin. Dan dalam bahasa Arab, syaitan itu digunakan untuk menyebut seseorang atau suatu makhluk yang sombong dan juga mutamarrid, membangkang atau membandel. Waqad utlika ala hadzal makhluq li'utuwihi wa tamarrudihi ala rabbihi, ya. Dan nama syaitan ini diberikan kepada makhluk ini dari kalangan jin ini karena dia membandel, membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa atlika alaihi at-taghut, dan terkadang, ya, syaitan juga disebut dengan nama lain taghut, ya. Naam, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, ya, dalam Quran, ya. Ketika Allah Ta'ala firman, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang-orang beriman itu berperang di jalan Allah, sedangkan orang-orang kafir mereka berperang di jalan taghut. Ya, makna dari para taghut adalah di jalan syaitan. Naam, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Wa hadzal ismu ma'lumun inda ghalibiyah umamil ardi binafsil lafdi kama yadhkurul aqad fi kitabih iblis, ya. Nama ini cukup familiar di kalangan manusia, ya. Nama, makna daripada penyebutan, ya, syaitan ini, dan juga disebutkan, ya, kata iblis juga yang nanti kita akan bahas, apakah iblis ini moyangnya syaitan ataupun memang salah satu daripada syaitan itu sendiri. Wa inna masamma taghutan litajawuzi haddihi wa tamarrudihi ala rabbihi wa tansibi nafsahu, ya, ilahan yu'bad. Karena syaitan ini ataupun taghut, ya, taghut dan syaitan ini sama, ya, disebut taghut ataupun disebut syaitan. Karena apa? Dia melampaui batas, dan juga karena, ya, pembangkangannya kepada Tuhannya, dan juga dia pun mengklaim, ya, agar dirinya disembah. Ini setiap orang-orang yang minta dia disembah itu bisa disebut sebagai taghut. Naam. Kuniko yang Allah Ta'ala menyatakan, waqad ya'isa hadzal makhluq min rahmatillahi ta'ala walida asmahu Allahu bi iblis. Dan setan ini adalah makhluk yang sudah ya'isa, putus asa dari rahmat Allah Ta'ala, karena dia dikeluarkan dari surga. Dia pun dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala, ya. Maka Allah Ta'ala namai dia iblis, ya. Makna daripada iblis wal balasa fi lughatil Arab, ya. Iblis disebut iblis dalam bahasa Arab man la khaira indah, yang tidak ada kebaikan untuknya, tidak ada kebaikan baginya, ya. Wa iblis ya'isa wa tahayyara, ya. Dan iblis artinya putus asa, ya, tidak ada kebaikan dia. Ini makna secara bahasa. Wa yadhkuru jam'un minal ulama as-salaf anna ismahu qabla an ya'si azazil. Dan sebagian ulama-ulama terdahulu mereka mengatakan bahwasanya nama iblis ini sebelum dia dilaknat oleh Allah Ta'ala, dikeluarkan dari surga, namanya adalah Azazil. Wallahu a'lam bima nasihati dzalika, dan kita tidak tahu kesahihan daripada riwayat ini, ya. Jadi ada sebagian para ulama yang mengatakan sebelum dia dikeluarkan dari surga, sebelum dia dilaknat oleh Allah Ta'ala, namanya adalah Azazil. Naam. Kemudian asyaitanu makhlukun, syaitan adalah makhluk, ya. Alladhi yutali'u ma ja'a fil Qur'an wal hadis, bagi orang-orang yang mereka menelaah apa yang ada dalam Quran dan juga hadis tentang jin dan syaitan atau penyebutan syaitan itu sendiri, ya. Ya'lamu annahu makhlukun ya'kilu wa yudriku wa yataharrak, dia akan tahu bahwasanya syaitannya adalah makhluk, ya, yang dia berakal, dia pun memiliki kemampuan, ya, memiliki pilihan. Walaisa kama yaqulu ba'dul ladina ya la ya'lamun, ya, tidak sebagaimana klaim sebagian orang
yang dia mengatakan, yang mereka mengatakan annahu ruhus syarri mutamassila fi ghoraizil insan al-hayawi al-hayawaniya allati tusarrifu. Yang mana sebagian mereka mengatakan setan itu adalah ruh jahat, ya, yang wujud dalam tabiat hewani manusia, ruh jahat yang ada pada diri manusia, ya, sifat-sifat hewan yang ada dalam diri manusia, yang dia mengendalikan manusia, ya. Idza tamakkanat min qalbihi anil masalir ruhil ulya, yang mana ketika dia sudah bersemayam menyatu dalam hati manusia, dia akan dijauhkan dari sifat ruh yang baik. Ya, ini sebagian orang mengatakan setan itu, ya, sifat-sifat jahat yang ada dalam diri manusia, dan ini salah. Ya, maksudnya setan adalah makhluk sendiri, ya, dari, yakni golongan jin. Iko yang Allah Ta'ala menyatakan asal usul daripada setan. Sabaqal qaul bi anna syaitana minal jin. Telah kita bahas pada kesempatan yang lalu bahwasanya setan itu dari jenis jin. Ya, ada malaikat, ada manusia, ada jin. Waqad naza'a fi hadhihi al-mas'alah ba'dul mutaqaddimin wal mutaakhirin, dan telah terjadi perdebatan tentang masalah ini, ya, ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama, ya, yang datang belakangan. Wa hujjatun fi dhalika qawlu ta'ala, dalil mereka yang menjadi perdebatan, ya, tentang hal ini, apakah setan itu adalah dari jin atau dari kalangan malaikat. Kembali beliau, ya, mengulas yang mereka mengatakan bahwasanya setan itu, ya, ataupun iblis ini dari kalangan malaikat. Ya, apa dalilnya? Dalilnya dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama, dan ingatlah ketika kami katakan kepada malaikat usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Di sini Allah Ta'ala katakan ingatlah kami berkata kepada malaikat sujud kepada Adam. Fasajadu, mereka pun sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Padahal yang dikatakan ini kepada siapa? Malaikat, ya, kecuali iblis. Subhanallah, aba wastakbara, dia enggan dan dia pun sombong. Wa kana minal kafirin, ini dalil mereka bahwasanya, ya, iblis ini dari malaikat. Karena Allah Ta'ala katakan kami berkata kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, mereka semua sujud kecuali iblis. Nah, wa musalu hadil ayah, kata beliau, allati yustasna aw yastasnillahu fiha iblis minal malaika wal mustasna liyakunu illa min jinsin mustasna minhu. Di sini iblis dikecualikan, ya, semua sujud kecuali iblis. Kebiasaan menggunakan pengecualian itu ketika dalam satu jenis. Kalau enggak beda jenis enggak perlu pakai pengecualian. Ini kebiasaan penggunaan, ya, kata istisna. Waqad naqalat lana kutubut tafsir wa tarikh aqwala jumlatin minal ulama, ya, dan beberapa kitab-kitab tafsir dan juga kitab-kitab tarikh, ya, mengutip pendapat, ya, sekelompok daripada para ulama. Yadkuruna anna iblisa kana minal malaika, mereka mengatakan bahwasanya iblis ini dari golongan malaikat. Wa law kana khazinanil jannah, bahwasanya iblis ini, ya, dulunya adalah penjaga surga, bayangkan. Subhanallah. Auli sama'i dunya, ataupun penjaga langit dunia. Wa annahu kana min asrafil malaika wa akramihim qabila. Dan konon dulu, ya, dia adalah termasuk malaikat seutama-utama malaikat, dan juga kabilah dari kalangan malaikat yang paling mulia. Ila akhiri dalikal ahwal, sampai, ya, banyak sekali, yakni pendapat yang disebutkan tentang, ya, asal usul daripada iblis ini. Qala Ibnu Katsir fi tafsir, berkata Imam Ibnu Katsir, ya, dalam tafsirnya, waqad ruwiya fi hadha asar katsira anis salaf, ya, memang disebutkan asar ini dari salaf banyak sekali. Wa ghalibuha minal israiliyat, akan tapi sayang asal usul daripada iblis ini dari kisah-kisah israiliyat, tidak disokong, tidak didukung dengan dalil-dalil, ya, dari Quran ataupun dari para sunnah. Allati tanaqqala liyandura fiha, ya, yang mana kisah-kisah israiliyat kalau memang bertentangan dengan, ya, Al-Quran dan hadis, maka akan ditolak, ya, dan perlu dicek terlebih dahulu, tidak langsung dibenarkan. Wallahu a'lam bihalin katsirin minha wa minha ma yaqta'u bikadibihi li mukhalafatihi lil haqqi alladhi bi aidina. Ada kisah-kisah israiliyat, kata Ibnu Katsir, ya, kalau itu bertentangan dengan
yakni agama kita ditolak. Wa fil Qur'ani ghaniyatun an kulli ma adahu minal akhbari mutaqaddimah. Sebenarnya kalau sudah ada Qur'an, kita enggak perlu lagi ya berita-berita dari yang lainnya, sudah ada Qur'an ya. Nah, kemudian li'annaha la takadu takhlu min tabdilin wa ziyadatin wa nuqsan, karena kisah-kisah Israiliyat ya yang dinukil dari Ahlul Kitab ya, banyak sekali situ distorsi, banyak tambahan, banyak pengurangan. Subhanallah. Waqad wada'a fiha asya'a katsiran, banyak ditambahi hal-hal yang ya tidak otentik lagi. Walaysa lahum minal khuffat al-mutqinin al-muttaqin aw mutqinin alladziina yanfauna anha tahrifal ghalibin, dan tidak ada ya kita dengar dari kalangan Ahlul Kitab seorang khuffat penghafal kitab-kitab mereka ataupun kisah-kisah mereka yang mutqin ya, dan tidak kita dengar dari mereka yang sanggup untuk menjaga berita-berita yang ada pada mereka, berita syariat, dari campur tangan orang-orang yang ingin mendistorsi. Tidak ada, tidak ada di, dalam, sebagaimana apa yang ada dalam agama kita, adanya ulama-ulama alul hadis ya, ulama-ulama yang mereka subhanallah bisa menjaga keautentikan dari hadis Nabi, mereka bisa memisah-misah mana yang ini kisah-kisah dhaif, mana ini kisah-kisah sahih. Adapun dari kalangan syariat enggak ada ya, kata beliau. Walaysalam minal khufat. Naam. Kemudian kama lihadil umma minal a'immah, sedangkan ya di agama kita banyak sekali ulama-ulama ya, ya Allah Ta'ala subhanallah jadikan mereka sebagai orang-orang yang menjaga agama kita ya, dibuatlah ilmu-ilmu yakni yang bisa memilah dan memilih mana kisah-kisah otentik, hadis otentik ataupun hadis yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi khoya yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian khoya yang Allah Ta'ala muliakan, kita lewati wa mahtajum bihi min anna Allah istasna iblis minal malaika laisa dalilan qati'an ya. Dan apa yang mereka jadikan sebagai hujah bahwasanya iblis itu dari kalangan malaikat berdasarkan ayat tadi ya, karena Allah Ta'ala seru siapa? Iblis. Untuk sujud kepada siapa? Adam. Kemudian Allah Ta'ala kecualikan ya, itu tidak bisa jadikan sebagai dalil otentik. Kenapa? Liktimali an yakuna al-istisna munqati'an bal huwa kadzalika haqqan lin-nasi ala annahum minal jinni fi qouli ta'ala. Karena ya di ayat yang lainnya ya Allah Ta'ala sudah jelaskan ya bahwasanya iblis itu termasuk dari kalangan jin ya, iblis termasuk dari kalangan jin, wa huwa minal jin. Naam, ya Allah Ta'ala muliakan. Kemudian ya waqala Hasan al-Basri, berkata Hasan al-Basri, lam yakun iblis minal malaiki tarfata'in, iblis itu bukan dari kalangan malaikat ya. Walladhi haqqaqahu Ibnu Taimiyah, adapun yang ditakik oleh Syekh Ibnu Taimiyah, anna syaitan kana minal malaika bi'tibari suratihi. Ini yang paling, pendapat yang paling bagus. Syekh Husain Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya iblis ataupun syaitan ini ya, awalnya mereka bentuknya itu seperti bentuk malaikat, secara bentuk saja. Walaysa minhum bi'tibari asrihi, adapun asalnya berbeda ya, jin atau syaitan ini dari api, sedangkan malaikat dari cahaya. Wala bi'tibari misalihi, dan tidak semisal, tidak sama antara ya syaitan dengan malaikat ya. Ini pendapat Syekh Husain Ibnu Taimiyah. Jadi syaitan itu awalnya bentuknya sama dengan malaikat, tapi mereka penciptaannya, asal penciptaannya berbeda, demikian juga berbeda sifatnya. Nah, Allah Ta'ala alami syawab, ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan. InsyaAllah pada pembahasan ini kita lanjutkan pada pertemuan ya, yang akan datang ya. Bidinillahi ta'ala, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.